Oke, kembali lagi bersama kami Kece Keluarga Ceria dalam segmen Warta Tawa. Ahaide. Heboh, ular berkaki jadi korban kebakaran di Riau. Baru reda cerita Raja Piton mati karena kebakaran hutan Kalimantan. Kali ini ada lagi cerita ular berkaki mati hangus di hutan Riau. Cerita heboh ini berasal dari video yang beredar di YouTube. Video ini direkam oleh tim 1 Subsatgas Gap 2 Dem 0302 Kabupaten Indragiri Hulu pada Rabu 18 September 2019. Lokasi kejadian ada di Kelurahan Skip Hilir, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Video berdurasi 2 menit 7 detik ini saat kami tonton menunjukkan seekor ular yang mati hangus akibat kebakaran hutan di Riau. Ditemukan ular berkaki di lahan kebakaran di Kelurahan Skip Hilir. Ini dia kakinya. Demikian kata petugas dalam video tersebut. Ia menunjukkan semacam kaki di tubuh ular yang sudah dekat dengan bagian ekor. Apakah itu sungguhan kaki atau organ tubuh yang keluar akibat si ular terbakar? Belum jelas betul jawabnya. Yang jelas, netizen pun meragukan itu kaki ular karena posisinya ada di dekat ekor. Mereka menduga itu organ pencernaan atau alat produksi. Kayaknya king cobra bang, terus kakinya itu isi perut atau bagian produksi, ujar Barnacle Boy. Masih misterius memang. Cukup sekian dari kami, Kece Keluarga Ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kamu dapat video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.